Cinta itu unik. Ada banyak cerita berbeda di setiap pemiliknya. Cinta itu abstrak, bahkan sulit diterjemahkan hanya dengan kata-kata. Cinta itu adalah sebuah kata kerja, maka kerjakanlah sebaik-baiknya. Cinta itu tata nilai, ia tak bisa ditukar dengan mata uang manapun. Cinta itu tak pernah mengenal warna, cinta itu soal rasa. Cinta juga tak pernah salah, ia tahu kepada siapa harus menyapa. Cinta itu tak pernah bisa didefinisikan dengan tepat. Cinta itu persoalan hati yang seringkali sulit dimengerti. Jatuh cinta itu konon jatuh yang paling indah. Banyak orang yang rela terjatuh berkali-kali karenanya. Andai cinta itu dosa, maka banyak orang yang tetap ingin mendapatkannya. Andai cinta adalah puisi, maka dia adalah puisi terbaik yang pernah ada. Cinta seperti apa yang kau punya? Apakah itu abadi? Bukankah di dunia ini tak ada yang abadi? Jadi, adakah cinta yang benar-benar abadi? Bahkan cinta sang mentari pada bumi pun berbatas waktu. Ikatan cinta itu, apakah benar-benar ada? Cinta seperti apa yang bisa diikat? Dan tali seperti apa yang dapat mengikat cinta? Terus, perlukah cinta itu diikat? Mungkinkah cinta yang terikat kembali lepas? Bukankah cinta tak pernah salah menyapa? Mengapa ada cinta yang datang lalu pergi? Apakah itu tak termasuk cinta yang sejati? Ataukah cinta itu sebatas urusan berani? Yang datang diam-diam lalu pergi? Lalu bagaimana dengan cinta yang suci? Jika pertautan yang menciptakan benci. Ikatan cinta telah menjadi takdir, menyatukan yang terpisah dalam kasih, menyepakati perbedaan dalam kebersamaan, menciptakan kebahagiaan dengan saling melengkapi. Cinta seringkali mengajarkan cara merawat luka. Cinta tak pernah mengenal usia, cinta juga tak pernah mengenal strata, dan cinta memiliki banyak semoga. Ikatan cinta mengikat kita dengan janji suci yang sakral. Mengalahkan ego, menyatukan perbedaan. Semoga akan berjaya hingga akhir kehidupan.